الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى wa'ala wa naf'a fi ulumi fi darini amin wa'ala takun miman qallada fi aqa'ili dini fayakunu imanuka mukhtalafan fihi wa'ala takun dan janganlah engkau menjadi miman qallada termasuk orang yang bertaklid fi aqa'ili dini dalam akidah-akidah agama. Kenapa? Fayakunu imanuka, kalau kamu taklid dalam akidah agama, maka adalah iman engkau itu mukhtalafan fih, diperselisihkan. Ya, jadi ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan enggak sah. Fayakhludu finnari inda man yakulu la yakfi taklidu, maka kekal ia di neraka. Ya, maka kekal orang yang imannya taklid. Nah, kekal orang yang imannya taklid. Kemarin kita sudah bicara tentang apa itu taklidnya. Dia cuma tahu akidah yang 50 tapi enggak pakai dalil, enggak tahu dalil, baik dalil tafsili maupun ijmali. Ya, walaupun dia hafal 50 akaid tapi dia enggak tahu dalilnya, itu namanya taklid. Ya, bagaimana yang enggak tahu sama sekali. Nah, untuk itu iman orang yang taklid menurut satu pendapat ya enggak sah, maka ketika enggak sah imannya fatakhludu finnari, dia kekal di neraka. Ainaman yakulu layak fi taklidu, menurut orang yang berkata taklid itu tidak cukup. Jadi menurut pendapat ulama yang mengatakan taklid itu enggak cukup, maka orang yang imannya taklid takhludu finnari, ya fatakhludu finnari, maka engkau kekal di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Tapi menurut pendapat yang lain tidak. Pendapat yang lain lihat dia termasuk orang cerdas atau enggak. Kalau dia orang cerdas, ya dia enggak mau belajar, dosa. Dia enggak tahu dan enggak mau belajar, dosa. Kenapa? Karena dia cerdas. Nah, kecuali orang yang enggak cerdas, enggak bisa. Seperti orang udah tua dan nenek suruh mikir, bisa apa enggak? Enggak bisa. Iya, nenek-nenek yang cerdas yang bisa. Ini enggak bisa. Nah, itu dimaaf yang begitu. Itu ada pendapat mengatakan begitu. Ada pendapat yang mengatakan lihat ya. Kalau dia orang yang cerdas, dia enggak mau memahami, enggak mau belajar, maka dia imannya sah, tapi dia maksiat, berdosa. Nah, kalau orang yang enggak bisa berpikir, udah tua, dia ngaji aja udah bagus, ya. Kan ada yang begitu modelnya, mak-mak, nyai-nyai. Nah, begitu sah imannya. Dimaaf. Ya. Nah, kalau pendapat ini mengatakan layak fi taklidu, tidak cukup taklidnya. Yang mana aja orangnya? Kecuali ya orang gila, ya lain lagi. Orang setengah, lain lagi teman-teman. Ini orang normal. Imannya taklid. Orang normal imannya taklid.
la yakfi taqlidu, maka tidak sah taklidnya. Maka kalau begitu fatakhludu finnari, engkau kekal di neraka. Qala Sanusi, berkata oleh Imam Sanusi, wa laisa yakunu syakhsu mu'minan idza qala ana jazimun bil aqaidi walau kutitu qit'an qit'an la arji'u an jazmi hadza bal la yakunu mu'minan hatta ya'lama kull aqidatin min hadhil khamsina bidaliliha. Berkata oleh Imam Sanusi, wa laisa yakunu syakhsu, tidaklah seseorang itu mukminan, beriman. Tidaklah seseorang itu beriman iza qala, apabila dia berkata, ana jazimun bil aqaidi, aku memutuskan dengan akidah-akidah. Walau kutitu kit'an la arji'u, sekalipun aku dipotong-potong, aku tidak tarik kembali an jazmi, daripada keputusanku haza ini. Walaupun dia ngomong kayak begitu, dia ngomong kayak begitu kan cakep tuh. Ana jaziman bil aqaidi, aku memutuskan, aku memastikan dengan akidah-akidah. Walaupun dia ngomong begitu, tapi dia enggak punya dalil, dia enggak tahu dalil tafsili ataupun ijmali, dia enggak tahu. Dia ngomong begitu aja. Hanya sebatas ngomong aja. Dan yakin di hati aja, ya, cuma segitu doang. Ya, sampai di mana mengatakan, ya, sekalipun aku dipotong-potong, aku tidak tarik kembali daripada keputusanku ini, bahwa aku memastikan, ya, aku beriman. Tapi dia enggak tahu tuh yang itu. Dalil-dalilnya enggak tahu. Bal yakun bal la yakun mu'minan atta ya'lama kulla aqidatin. Bahkan tidak adalah dia beriman sehingga dia mengetahui setiap akidah min azil khamsina bidalilia. Daripada ini 50 ya akidah dengan dalil-dalilnya. Jadi enggak cukup dengan ngomong kayak begitu doang. Yang wajib adalah dia mengetahui dia mengetahui 50 akidah iman dengan dalil-dalilnya. Maksudnya dalil apa? Dalil ijmali atau dalil tafsili. Kemarin sudah kita jelaskan tentang dalil ijmali dan tafsili. Ini orang yang tahu 50 aqaid tapi enggak tahu dalil, namanya imannya taklid. Bagaimana kalau orang ini enggak tahu akidah yang 50 sama sekali atau sebagian doang, bagaimana? Maka oleh karena itu pelajaran buat kita, jangan sampai enggak hafal tuh, enggak tahu, jangan sampai. Harus hafal ya. Wa taqdimu hadzal ilmi, mendahulukan ini ilmu, artinya untuk dipelajarin, adalah fardun, hukumnya fardu, kama yukhazu min syar'il aqaidi, sebagaimana diambil daripada syara' akidah-akidah. Li'annahu ja'alahu asasan yambani 'alaihi ghairuhu, karena bahwasannya dia itu menjadikan akan dia sebagai dasar yang dapat membangun di atasnya oleh yang lainnya. Jadi yang lainnya ya berdiri di atas akidah. Jadi akidah menjadi dasarnya, pondasinya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yasi'ul hukmu bi wudu'i syakhsi aw salati illa idza kana 'aliman bi hadhihi al-aqaidi aw jaziman biha 'ala al-khilafi fi dzalika. Fala yasil hukmu, maka tidak sah berhukum. Maka tidak sah hukum biwudu'i syakhsi, hukum dengan wudunya seseorang. Au salati atau salatnya, enggak sah wudu salatnya seseorang illa kecuali idza kana, apabila ada dia itu aliman mengetahui bihadzal aqidi, dengan ini akidah. Salatnya wudunya enggak sah kecuali dengan mengetahui ini akidah. Oh, enggak main-main.
wudunya, sholatnya enggak sah kecuali dengan mengetahui ini akidah. Yang 50. Jadi sholatnya, wudunya enggak sah kalau dia enggak mengetahui akidah yang 50. Masya Allah. Tegas banget ini. Serem ini ya. Maka oleh karena itu jangan sampai kita enggak apalin. Au jaziman bi'a al khilafi bizalika. Atau memutuskan dengannya akidah atas persalahan pada demikian itu. Jadi jangan sampai kita enggak tahu. Iya. Ya, jadi kecuali apabila dia itu mengetahui dengan ini akidah atau dia memutuskan dengan akidah atas persoalan demikian itu. Artinya ada yang mengatakan pendapat bahwasannya imannya sah. Nah, ini kalau tadi yang saya katakan dia orang yang cerdas, enggak mau berpikir, ya, dia taklid, ya, maka dia imannya sah tapi maksiat. Ada orang yang enggak mampu berpikir, dan nenek-nenek, ibu-ibu yang udah enggak mampu berpikir, susah dibilang ini susah, dibilang ini susah, enggak masuk-masuk. Udah tua, ya, begitu. Ada kan orang kayak begitu. Nah, pendapat yang kedua, ya. Maka yang seperti itu imannya sah. Dia enggak tahu dalilnya. Wa idza qila, dan apabila dikatakan al-ajzu mustahilun alaihi ta'ala, lemah itu mustahil atas Allah Ta'ala. Karena makna adalah maknanya anal ajza, bahwasanya lemah. La yasdukul aql bi'uquhi lillahi ta'ala wujudihi, bahwasanya lemah akal tidak membenarkan dengan jatuhnya, terjadinya kepada Allah Ta'ala dan adanya. Ya. Jadi akal kita enggak menerima Allah ada lemah, enggak menerima. Wa kadza yuqalu, dan seperti ini pula dikatakan fi baqil mustahilati, pada setinggal daripada segala yang mustahil. Wa idza qila, dan apabila katakan razaqallahu zaidan binarin, yuqalu jaizun. Karena makna mananya ana zalika la yasdukul aql bi wujudi taratan wa bi adamit ukhra. Apabila dikatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki akan Zaid dengan satu dinar, ya kalau dikatakan jaizun, boleh. Allah kasih rezeki ya Zaid satu dinar. Ya. Satu dinar 4 gram. Ya, taruhlah umpama 1 gramnya 1 juta. Ya. 4 juta. Itu boleh-boleh aja. Karena makna maknanya anna zalika, bahwa demikian itu la yasdukul aql biwujudi taratan, bahwa demikian itu akal tidak membenarkan dengan adanya sekali-kali, wa bi adami, dan dengan tidak adanya wujudnya. Ya, dan dengan tidak adanya sekali yang lain. Artinya akal bisa benerin, akal bisa tidak benerin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.